Baru sampai emang ya? Ya. Baru sampai. Tadi pagi. Oh, tadi pagi. Hari ini gue mau unboxing hadiah gue dari Yamaha. Sebelumnya gue mau ucapin terima kasih buat Yamaha karena udah milih gue jadi juara. Kita lihat di sini ada apa aja. Di sini yang pertama ada body protector buat jaket air konsepnya. Terus ada jaket all season Yamaha. Ada sarung tangan. Ada jaket air konsep. Dan ini yang paling istimewa buat gua. Oke, yang pertama kita punya jaket all season. Di sini yang pertama itu ada bahannya waterproof dengan fungsi menjaga kelembapan, mudah digunakan, ringan dan padat. Padat maksudnya apa ya? Ya, padat. Nah, di sini ada ada hologram original. Tanda tangan, men. Tanda tangan Rossi. Oh iya. Serius goblok. Enggak kelihatan ya? Ini ada tanda tangannya juga sih. Nah, tanda tangan Rossi ya, ini menandakan bahwa ini original Yamaha, men. Mantap ya. Set. Kebetulan gue dapat ukuran XL dan di sini ada slogan ya, slogan deductor. Di sini ada nomor startnya Rossi, nomor di belakang start. Juga ada. Itu nomor start apa nomor punggung? Apa nomor motor? Nomor start, nomor punggung lu kira pemain bola? Kan itu di punggung. Iya juga sih. Apa doang? Oh, udah, lanjut. Kita pantau kain-kain kuning. Kita dapat kupluk. Oh, kupluk. Kena tangan. Cobain. Gila, ini ringan banget. Gua kayak pakai jas hujan plastik kan. Jas hujan plastik. Ya harga jebar. Iya. Set, tarik, buset. Iya. Pas. Ya, ini rada over dikit sih, yang ini. Ya, jangan ya. Oh, iya. Ini aset gue. Ini enak juga buat jadiin apa ya, jadi sauna ya, buat jogging gitu kan. Ya, enggak? Ya bisa. Iya nggak? Iya bisa. Dan kita juga dapat celananya. Jaket ini bisa lo beli dengan harga berapa sih? Ntar gua ada. Ntar ada di samping. Harga jengnya. Oke, selanjutnya gua ada jaket air konsep dari Yamaha. Dimana di sini jaketnya bahannya kayaknya ini ya, hampir sama kayak all season yang tadi, cuma dia lebih lembut dan tebel banget. Jadi deh, ya mana? Pantau. Ngeliatin apa? Ini an, dalamnya. Nah, di sini sablonannya juga
lumayan bagus lah. Ya, bahan sabunnya bagus. Oke, tinta apa itu? Dan tinta jenis apa itu? Kita tadi nanya tinta jenis apa? Oh, lu nanya. Enggak tahu gua. Review kok enggak tahu. Mumpak banget. Dan di sini gua udah pasang protektor yang di punggung. Udah. Di sini deh. Nah. Ini bahannya karet. Iya, ya, ini gua udah pasang tadi. Nah, ini satu paket sama ini. Buat di protektor. Tapi kalian kalau mau beli ini itu dijual terpisah. Jadi jaket sama protektornya dijual terpisah. Nih. Nah, harganya ada di sini ya. Terus ini sinilah deket. Protektornya bahannya itu karet. Karet apa ya? Nah. Rubber polyurethane. Hah? Polyurethane. Iya, iya. Multi protection sertifikat CE untuk bahu, siku dan punggung. CE itu apa? Cari enak. Terus. Multi protector dapat dilepas pasang. Removable ya? Iya. Lebih ringan, tipis dan nyaman. Oh. Ketebalannya 3 mm. Nih. Ini bahannya karet. Ya. Gua bisa buat pakai makan. Ya. Bisa jadi sendok. Ya, jadi ada dua buat ada dua buat bahu, dua buat siku. Seperti itu. Dan ukurannya sama itu. Ukurannya sama semua. Di sini gua mau cobain jaket air konsepnya. Iya, iya, iya. Ini nyaman banget. Ya. Serius gua enggak bohong gua. Pas gak? Ya. Pas ya? Ya. Kalau gak pas buat lu. Oke, gak pas. Ayo lo. Buset. Ini nyaman banget, gak terlalu berat sih. Cuma kalau protektornya udah dipasang ya mungkin agak berat sedikit lah. Tapi tetap enak ya bahannya ya? Iya. Keren, gila. Tapi tetap enak kok bahannya. Gila, produknya emang keren-keren sih. Di sini punya ventilasi udara. Oh, jadi adem ya? Iya. Wah, gila. Ini buat menghangat. Dan beli. Dan di sini ada buat di ketek. Jadi ketek lu gak bakal basah. Oh, buset. Gila. Ini juga ada. Keren sih. Keren sih ini. Ayo lo. Sini juga ada sini. Iya. Di mana? Ya. Oh, ya, okay. Itu. Aduh. Apaan nih lanjutnya nih? Oke, selanjutnya gua punya ini. Wah. Keren kan, Bu? Enggak biasa. Sini aja. Deh. Apaan tuh? Gua punya glove air concept dari Yamaha. Aha. Ini original Yamaha. Original banget ya. Ya, di sini ada logo Yamaha dan Air Concept. Ini Air Concept. Di sini ada protektor. Protektornya ini motifnya karbon, jadi keren lah. Ya. Dan bahannya itu kulit sintetis. Nggak terlalu gerah, nggak terlalu panas. Ya. Dan ini enak buat ninju orang sih. Keren aja. Lu kayak mundur gitu. Oh ya, mundur gua. Gua mundur. Oh, buset. Sini ada dua apa ya? Kuncian, dua pengunci. Ini prepet-prepet, namanya apa sih? Enggak tahu gua. Kain prepet namanya. Iya, kain prepet. Ngeri sih kok norak. Dan ya, sumbawa sudah mulai gelap. Ya, harganya berapa tuh? Oh iya. Lupa. Harganya ini sekitar 250.000. Dan harganya ada di sini. Oh ya, di sini ya. Iya. Jadi lo bisa beli di dealer terdekat di kota lo. Wah, pasti gue beli, gila. Ya bisa. Harus beli. Harus. Di dealer terdekat di kota lo hubungi customer service-nya, lo bisa pesan di situ. Wah, dealer Sumbawa ini pasti gue beli. Gila, keren ya, gak usah gitu banget. Oke, dan yang terakhir ini adalah hadiah utama dari kompetisi kemarin. Iya. Dan gua senang banget dapet hadiah ini. Lu ngerti kan?
Ngerti. Jadi gue tapi gak seneng-seneng amat sih, biasa aja. Oke. Sombong. Buset. Dapet dia. Yeah. Kan tuh. Di sini gue punya helm. Mereknya AGV. 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 Apa sih jenis apa mas? Jenis. Enggak, jenis atau apa kalau kayak Avanza, Toyota. Merek. Mereknya AGV. Oh, tipenya. Oh, tipe. Tipe. Tipe doang. Gue punya tipe AGV K3 SV. Jadi helm AGV ini udah emang hadiah utama dari kompetisi kemarin. Kebetulan gue ngidam juga sama helm ini. Iya. Lu mau lihat nggak? Mau dong, buka dong. Buka dong kakak. Iya. Merasa keren aja. Ya kita ada betapa aja di sini. Ini apa aja? Boleh kepo nggak nih? Ini unit helmnya, ini the helmnya, kita dapat helmnya. Kok dibungkus helmnya gitu? Kita dapat pin lock. Kita dapat kitab-kitab. Kitab juga. Dan di sini ada. Ya itu styrofoam. Styrofoam. Ini juga styrofoam. Hadiah utamanya dus. Wow. Ini juga. Oh iya. Ini yang gua tunggu-tunggu, men. Apaan tuh? Wow. Sobekan kardus, gila keren banget. Tuh, beda warna. Gua seneng banget. Gila. Seneng banget. Wow. Oke. Oh, ya. Mana? Liatin dong, keluarin dong. Aduh. Set. Iya. Musiknya dong, jeng 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 jarang goyang. This is it. What is that? Oh my god. Gila, gila. Makasih Yamaha. Oke. Neng, ganteng lu. Iya. Sekarang pacarnya main helm. Iya. Background gue lagi sunsetan. Lagi sunsetan ya, sama helm. Iya. Gue dapat ukuran apa ya? L. Gue dapat L. Liatin nggak? Kelihatan. Gue dapat L. Biasanya kalau AGV kan gue punya tuh yang paling mahal tuh. Oh, lu punya Vista. Oh iya ada. Set L60. Ukurannya 60. Kayaknya semua juara 1, 2, 3 kemarin dapat motif yang begini. Sama aja ya. Dan gue gak perlu review yang banyak ya, helm ini udah banyak banget review di YouTube. Lu bisa lihat sendiri lah. Saking idamannya. Dan helm ini tuh kita bisa beli dengan harga 3 juta sampai 3 juta setengahan lah. Oke guys, itu dia hadiah yang gue dapat dari kompetisi vlog kemarin. Apa aja yang gue dapat tadi itu semua ada dalam satu paket. Lo gue seneng banget. Oh, iya. Gue bisa dapat hadiah ini, terima kasih Yamaha. I love you Yamaha. Dan gue saranin lo semua untuk pakai produk asli dari Yamaha, karena yang asli itu emang lebih baik, men. Karena Adi udah sore. Gue Adi ya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa di like, subscribe buat yang belum, dan komen kalau video gua ini ada kekurangan, dan sampai jumpa. Ya, sampai jumpa, dadah. Goblok kan koridor.
gitu dong.